Seterusnya, soalan yang banyak ditanya adalah tentang SPM 2021. Kita telah umumkan bahawa keputusan SPM 2020 akan diumumkan pada 10 Jun 2021. Calon-calon SPM 2021 tertanya-tanya bila pula mereka akan menduduki peperiksaan SPM 2021. Untuk makluman adik-adik semua, tarikh ataupun tempoh peperiksaan untuk SPM 2021 adalah seperti berikut. Untuk ujian lisan dan amali sains, ujian ini akan dilaksanakan dalam bulan Februari 2021. Untuk peperiksaan bertulis, ianya akan bermula pada bulan Mac 2021. KPM mengambil keputusan untuk membuat ketetapan ini mengambil kira keadaan semasa dan juga mengambil kira cabaran yang perlu dilalui oleh calon-calon SPM 2021. Pengalaman kita dalam menguruskan SPM 2020 membolehkan kita menganjakkan tempoh ataupun tarikh pelaksanaan SPM 2021 ke tahun 2022 dan dalam konteks ini pada bulan Mac, dan kita yakin segala proses berkaitan dengan SPM 2021 ini akan dapat berjalan dengan lancar seperti mana kita telah berjaya melaksanakan SPM 2020.